Oh hai, balik lagi di channel si Chico. Yap, kali ini kita bakal lanjutin lagi Eiyuden Chronicle 100 Heroes yang part kelima. Kemarin kita baru aja nyelesain misi gitu kayak di Abandoned Mine untuk tambang yang terbengkalai. Itu tuh kita nemu kastil di situ. Dan ada yang suspek banget ternyata ya bukan lagi diproses lah itu untuk misi ngerjain misi pertama kita sebagai The Watch kalau nggak salah. Dan seperti yang gue bilang kemarin, kita tuh mesti naikin untuk si weaponnya. Jadi kita bakal naikin improving weapon dulu. Soalnya penting banget ini. Kerasa banget dah, nggak ada damage-nya. Meskipun di blacksmith yang di kota ini tuh cuma mentok sampai level 3 doang sih. Tapi kayak karakter-karakter yang gak akan lepas dari party, gue bakalan naikin untuk si weaponnya. Kayak ini nih, si Francesca healer dia bakal kepake. Terus ini Melore kayaknya masih awet kepake. Si Hugo masih oke kayaknya. Nanti mungkin si Gar sama si Lian bakal diganti sih. Ya sampai level 2 doang udah oke lah. Soalnya mesti irit-irit juga dah. Ya ada yang gue penasaran juga itu tuh si telur sih. Kan kemarin tuh kayak penuh banget si tas. Ini gue misinya sebenarnya disuruh balik lagi ke yang penginapan. Cuma gue pengen jalan-jalan dulu explore sih. Sekalian nyari-nyari karakter lagi gitu. Ini, nah, ada yang bisa diapresial nggak? Nggak ada. Soalnya gue kan ini nih item tuh udah tinggal 24/30 harus dititip dulu sebenarnya. Cuma gue males kalau masuk ke sana itu pasti nge-trigger cutscene. Jadi mending gue nggak dulu masuk ke situ sih. Nah yang kemarin sebelum kita yang bandit sebenarnya kita tuh disuruh pergi ke utara, ke daerah utara lah. Gak tau disuruh apaannya, cuma disuruh ngecek aja ke sana. Ada yang urgent banget, tapi pas di ke si Ymir kemarin tuh disuruh kita ke kota yang Abaddon Mine itu tuh yang di kiri tuh. Nah, gue pingin yang ke utara sih, cuma lewat mana gitu. Nah, gue pinginnya ke Iron Side ini nih. Kayaknya yang di utara tuh Iron Side dah. Kalau enggak Forsilauke. Ini kayaknya yang hijau ini tuh. You can feel for information out. Oh ini nih harusnya nih ke Aranset. Nggak bisa langsung pergi apa ya. Jadi kalau mau kita ke benteng dulu ini nih yang di atas nih. Oke dah, lewatin pemeriksaan gerbang dulu. Harusnya kita bisa lewat sih, soalnya udah di trigger kayak informasi kita disuruh ke utara. Ini kerocok-kerocok. Kalau udah dinaikin level senjatanya sih agak lumayan oke juga damage-nya. Kalau kayak yang kemarin itu benar-benar ya ilah, gak berasa pak. Nah ini kita ke fort lewat ini nih, benteng ini. Harusnya boleh lewat sih normalnya. Fort Shilauke sih ya. Ini tuh kemarin tuh ketemu si Yusuke. Nah, kok kita bisa ngobrol. This meet I met to be again more. I'm not leaving anything a chance. Oh ya, gue bakal main pakai dub English untuk yang ini. Meskipun, ya tau lah, gara-gara localize-nya emang kurang. Dan, ini udah di seberang si bentengnya dan lebih apa ya, lebih hidup di sini, lebih banyak yang bolak-balik orang tuh.
Grim Grunty. Oh, kita berarti udah emang bisa playable lewat ke sini sih. Kita rotate lagi. Nah, ini petanya yang sebelumnya nih, kita tuh ke sini. Yang kanan, paling kanan gua belum pernah ya. Cuma yang nih, yang kota yang ini nih. Yang kecil gitu. Itu tuh Ironside kalau nggak salah. Benar kan namanya tuh ya Ironside. Itu yang pertama kita di part 1 lah, kotanya tuh itu tuh. Kita pengen ke satu dulu. Kayaknya nyari info dah. Soalnya disuruh ke utara, gua nggak tahu disuruh ke sebelah mananya. Musuh di sini, oh masih cemen berarti, soalnya one hit banget, lebih lama. Tuh 45 juga udah kalah KO. Oke, kita nih Ironside, akhirnya ke Ironside balik lagi. Gua feeling gua sih bakalan apa ya, ada yang ketrigger di sini sih, soalnya disuruh ke utara tuh ya paling mentok-mentok yang deket ya ke Ironside sih. Oke, this Ironside, seeing as Rune Barrow where recent found, maybe this place will prosper soon. Maybe we can make a tourist spot. Their clinic place up, I just dislike the Empire, but now I think better of them. I came here because of the rumor of the Rune Barrow. Right then, LBC research I can sell. Ini udah pada dibersih-bersihin ya. Wih, ini apa nih? Jualan. Harusnya spicy endorsed by Lady Perielle. Herself herb chicken fried to perfection with secret technique. How about some KF crispy? KFC mungkin itu ya. Dibikin agak apa sih? Localized lah. Bener localized-nya tuh. Cik 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 cik. Di sebelah sini tuh kalau nggak salah kemarin campnya Imperial kan, kalau yang kanan tuh Empire. Nih ini nih play recruitable karakter sih, nyentrik sendiri pak. Wah iya benar. Ini siapa? Gigina. You want me to join? Suara-suara cewek Inggrisnya tuh. Good eye, brother. Very good eye indeed. Barongsai. I am Gigina, mightiest of all beast warriors, and those who know me best name me the Stone Lion. Tapi emang beast sih. Soalnya lihat ada buntutnya tuh. Tapi pakai topeng tapi. My goal in life is to gain strength. So I only join with the toughest of the tough. Ya, kamu jauhin aja. You are a lion. A lion. I've never seen anyone with such power. Cewek sih ini sih dari suaranya tuh. If you and I join forces, the sky is the limit. The sky of strength. Apaan coba? That's it. You and me lah, are teaming up. Ya tapi ya nggak masalah gitu. Stone Lion Heart. Topengnya kegedean. Tuh kayak barongsai. Dah, join. I'm interested in this sword. Apparently they call this katana in East Ridge. I bought it from merchant who said I came from out this way. Doesn't suit me, does it? Suitable and sharp, the engine on blade really something make me nice collector piece of an eclin. Okay. Speak. I love animal. Shush, go away, I'm busy right now. Wah dulu kita kesini ya. Nah ini tempat kita ditatar. Review always the same, but I don't mean at all. Oh, ini nih tempat kita ditatar dulu nih. Oh ini bapak-bapak. Oh kita nggak bisa masuk ke lantai 2. Ini apa nih, kemana nih? Grim Country North. Ini bapak-bapak. Wih, trigger lagi.
recruitable lagi. Huang. Oh, there, friend. You like to fish? Yes. I used to love to fish back in my home village, but I don't even own a pole anymore. Shame. Even the greatest fisherman won't be catching much with just his hands. Here, take this one, friend. I can tell you're a good man, because no bad man's a fan of the fish. Dikasih pancingan dong. Wah, mini game pertama kita ke unlock ini. Syarat jadi JRPG itu ya harus ada mancing. Ini mini game yang menguras waktu tuh, benar-benar waktu dan tenaga. Oh, tapi nge-recruit able karakter. Oh, there again, friend. Fish been biting for you? Wah, tidak recruit able karakter. Ini gua suka banget, gila, keren banget, lihat. Anjir, keren banget, Pak. Bisa. Gokil memang. Nanti kita ke kiri itu bisa sih. Cuma kita kesini dulu aja. Ke inn penginapan. Gua pengen lihat si Gigina itu tuh kayak gimana sih. Dari start kayak gitunya. Soalnya kan gak masuk party kan. Soalnya udah penuh party kita. Kali aja bisa nitipin barang di sini. Ini apa nih? I'm well hiding here. How because giving me words so. Ini apa? Don't shop now in this village. Almost nobody here has a land either. Nah, kita lihat ganti si girl harusnya. Lihat, iya si Gigina tuh with grapple. Wah, banyak tukang pukul. Dia short. Jisinia. Kita lihat untuk si statnya kayak gimana. Nih si Jisinia, weapon attacknya udah naik. Oh, level senjatanya level 2. Namanya Lion Technic gue. Basic banget namanya. Stat power 54, physical banget. Oh, physical defense 60, magical defense 62. Kalau yang physical berarti harus naikin magical defense kali ya. Soalnya itu ininya juga sih, equipmentnya juga naikin magical defense sih banyaknya. Terus ini defense command-nya defensive doang. Enhance skill-nya increase potion resistance. Terus hero combo-nya bareng siapa nih? Oh, bareng si Gar, deal 1 enemy heavy damage cost 2 SP. Oh, bareng si Gar, tapi ininya kayaknya gue pengen ganti si poison resistance-nya dah. Bentar, ganti siapa ya partinya ya? Yang Hugo kah? Iya, Hugo aja berarti. Kita copot dulu aja untuk si Hugo, si equipment-nya. Gua ngirit, Pak. Kita remove topaz-nya juga, remove. Cuma rune-nya nggak usah kita remove rune-nya. Kita ganti pakai si Gar biar. Alright. Ini I'll di be around. Sini dah. Cuma syaratnya cuma si Noah doang sih yang jadi syarat. Ini gua belum lanjut story ya. Gua masih ini sih. Explore doang. Kita ganti, kita auto lagi aja. Oh, ini udah yang terbaik berarti. Kita pingin ini beli barang doang. Nitipin barang nggak bisa di sini. Nggak bisa dong. Berarti harus yang di Elder apa sih? Altis Ways, Elder Ways gitu. Gua lupa untuk si kotanya yang gila lupa mulu. Altis Ways, Elder Ways lah. Kita lihat ke sini. Oh, ini yang tepat untuk ngatur strategi kemarin ya.
nggak ada yang bisa diapa-apain lagi di sini, nggak ada item barang-barang, nggak bisa masuk. Tadi mapnya ada yang belum lagi nggak ya? Tinggal ke pojok kiri. Oke, tinggal ke pojok kiri sini nih. Ini bagian kota keduanya sih harusnya, yang sebelah situ tuh. Ini kayaknya episode ini gue bakalan explore-explore keliling-keliling dah. Oh, ini pintu masuk doang. Oh, pintu keluar. Lah. Bentar, kita yang belum tuh nih ke yang sebelah kanan nih, yang belum. Jadi kita bakalan ke situ. Belum pernah explore ke sana soalnya. Nanti abis ini kita bakalan coba. Wait. Oh, gini putarannya di sini. Kita bakalan coba mancing. Nih rune. Oh, ini rune barrel. Waduh. Let's get it done. Kita pengen lihat untuk si hero combo-nya. Ini si Noah dulu. Nih, junior. Ini hero combo. Oh, kurang itu si SP-nya masih 1 ya. Giginya juga. Bentar, si giginya rune-nya oh, resistant sih. Yes, ma'am. Gede, gede. Lumayan sih. Oke. Excuse me. Wah, ini nih ke rune barrel, rune barrel. Nope. Gak bisa masuk, no way. Gak boleh masuk. Oh, udah ya rune barrel tuh kemarin ya. Berarti ke yang hutan. Hutan. Hutan juga udah. Nah, kita bakal nyoba mancingnya nih. Fishing starter. Klik doang terus. Nunggu. Dapat udang, lobster. Yes. Obtain fish. Klik lagi. Di diamin doang apa gimana? Oh. Oh, di tekan A atau X sih. Mana ikannya? Oh, itu ikannya. Siluetnya tipis banget kelihatannya. Iya, dicium-cium doang. Oh, ini dapat apa lagi nih ikannya? Fontaine. Perfect catch. Obtain fish. Ini sekali lagi. Yep. Penasaran gua, beda apa enggak? Pasti beda untuk daerah-daerah spot lain sih, pasti beda ikan-ikannya. Dicium-cium doang. Gacha. Lah, udang lagi. Udang mulu. Coba lobster. Nah, udah chaps. Gue pengen tahu ada ini lagi nggak, daftar ikan-ikan yang kayak gitunya tuh. Exploration. Nah, fishing. Gue pengen tahu ada koleksi gitunya dah, koleksi untuk ikannya. Nih fish. Harusnya dikasih lihat daftarnya dah, daftar ikan mana yang udah kita ambil atau belum, kayak gitu dong harusnya. I am gonna walk all over you. Barongsai, grapple gitu. That's what you get. Tapi untung levelnya nggak jauh banget sih si barongsai. Iya, si barongsai mau gue. Giginia. Kita ke atas sini. Northern Forest.
kayaknya ke sini, ke hutan sini sih. Kita save dulu aja yang paling bawah aja ini. Dapat lomba, lomba lagi. Kayak kemarin tuh kan kejeblos ya. Kita hajar biasa. Nah, Hirokomonya gue penasaran. Loh, kok belum bisa? 2 SP. Heavy damage cost. Si Giginianya belum punya SP sih. Terus manual attack semua. Sayal. Ini gak ada, gak bisa lagi kita apa ya, explore lagi macam-macam ke tempat lain. Mentok ini di daerah sini, cuma kesini doang. Ini gue udah belum sih ya kesini tuh? Oh udah kesini. Udah ya udah. Balik lagi dah. Gak masalah lah ya. I am gonna walk all over you. Enggak disuruh balik lagi sih, ini mentok seinget gua di episode 1 tuh. Karena kita balik lagi aja, nggak akan berguna di sini juga. Nggak ada pintu keluar soalnya tuh di ujung ada sih itu. Ada sekarang pintu. Kemarin kagak ada pintu dah. Mentok. Oh iya, ruin kan pintunya tuh. Terus kejeblos, terus balik ke ruin ini. Apa yang si Rune Barrow? Kita lihat dulu aja. Kemarin tuh nggak ada sih, tapi udah ke explore semua ya harusnya Rune Barrow tuh ya. Udah finish di sini tuh harusnya. Gak ada yang bisa diapa-apain. Yang kita balik lagi aja dah, yos. Emang harus nge-trigger dulu misinya kayaknya. Bentar. Itu tapi mencurigakan. Yang kita balik lagi. Gila, ada yang bersinar-bersinar gitu mencurigakan, Pak. Kayaknya itu lumayan berharga dah. Udah. Nah, yang gua penasaran yang si angkatan yang lainnya lagi nih, kayak si Mio kayak gitu kemana ya? Cuma gua males banget sih si Mio, gara-gara dia si voice si lain ininya, percakapannya kemarin. Itu kalau naik level si Melore sih gua bakal masukin rune yang plus nambahin magic attack sih. Ini video ini gua explore keliling mulu palingan. Sama di akhir mungkin untuk si ininya. Nggak bisa dipijit dong. Di scam. Kayaknya itu yang kemarin untuk ngilangin kabut dah kayaknya. Mana XP-nya tipis lagi. Serat. Duit serat, XP serat. Ya sudah, kita balik lagi aja. Nggak akan ada apa-apa itu keron juga. Terus naiknya gimana? Nah. Gila. Red ketemu musuhnya gede banget ini. Yeah.
kejar. Aduh, musuh lagi. The lion has no mercy for the rabbit. Untung masih one hit kayak gitu dah. Jadi cepet battle-nya. Kalau udah ketemu musuh mulu terus tebal, udah capeknya klasik yang JRPG itu begitu. Excuse me. Udah ini lagi, bisa diambil lagi lumbernya. Ntar kebanyakan lumber gitu ya, jadi nggak bisa ngambil apa-apa lagi. I am gonna walk all over you. Auto lagi aja lah. Sayang soalnya kalau kabur kok XP-nya tuh lumayan. Oke. Kayaknya emang udah kelar di sini tuh, gak ada apa-apa lagi. Kita lihat ke ujung sana tuh gak ada yang bisa diapa-apain sih. Kurang menarik, gak ada. Harusnya tuh nanti bisa sih pasti ke depannya. Cuma emang masih di lock. Tuh, ini tuh jalan masih ditutupin batu. Jadi kayaknya kita balik lagi aja dah ke nih, ke benteng lagi. Where's the challenge? Ke apa? Elves Square. Doesn't even count as exercise. LT swear. Yo, balik. Gua pengen ganti rune-nya si Giginia. Kurang suka gua rune-rune status kayak gitu. Rune-rune poison resistant lang udah aja lah, kasih aja rune attack nambah strength. Oke, ini tuh ini di utara sih. Bentar, dekatnya ke sama-sama jauh. Nih kalau pintu ini udah kebuka sih deket, enak kok. Bentar, gue pengen mancing juga di sini nih. Kita lihat lewatin ini sungai. Apakah beda sih pancingannya? Pasti gua memancing sekarang. That doesn't even count as exercise. Cuma ngelihat hasil pancingan yang koleksinya gitu yang belum ke atau yang belum didapat tuh di mana tuh nggak ada. Oh, ini mancing di danau ini. Nah, fishing started. Ini gelap banget nih. Yep. Oh, itu ikannya ada nih. Tipis-tipis kelihatan. Masa nggak laku dong? Yuk, dicium-cium mulu. Hajar. Lobster lagi. Wah, enggak. Wah. Fruit 3. Beda nih ikannya. Ikan danau sih ini. Kalau yang tadi tuh sungai, seinget gua. Lah, ning banget. Wis. Untung tidak telat. Come on. Kedap sama. Ini kalau sama catch lagi gua stop deh. Iya.
hening banget. Yuk, ikan yang gede dong. Gak ada berat-beratnya ya di sini ya, cuma jenisnya doang. Kayaknya udah pernah, udah punya nih Wonten Mino ini. Sekali lagi dah. Gila nagih, Bu. Sekali lagi mulu. Nagih emang mancing-mancing kayak gini tuh. Gotcha. Wih, nanas. Kayak nanas. Oh, beda nih. Emang ada potensi beda. Gas lagi. Kalau beda. Bentar. Nah, mantap. Wah, sama udah stop kalau sama. Kayaknya cuma ada signature-nya dah. Ya, udah. Yep. Bisa sejam ntar gua mancing-mancing doang. Itu satu spot. Ntar gak ada sungai lagi kan? Ini berkabut gitu ya, angin. Berkabut, berawan itu tuh. Duk-duk. Last one. And stay the hell down. Tipis banget. Goldnya juga sekarang dapatnya cuma 72. Kemarin 200. Nah, gua mau si ini nih. Chopper-nya si Giginia. Gua bakal pakai Giginia sih. Yugo tuh sebenarnya bagus, bagus banget malah. Cuma kayaknya demi biar bisa hero combo, soalnya Melore sama Francesca nggak mungkin gua lepas. Melore butuh buat magicnya, Francesca juga sama buat heal. Nah, ini rune poisonnya gua pingin ganti. Ganti alt tipe ini sih soalnya. Nah, biar biasa grappling. Pakai rune armor fishing ini. Iya tuh. Jadi bisa nyerang mirip kayak si Lian. Ini yang udah grab kok udah 3 gua Yusuke sama si ini. Cuma gara-gara ada hero combo-nya doang sih gua pingin bawa tuh. Damage-nya lumayan lebih sakit, Pak. Ntar gua beli-beli armor lagi. Untuk Iginia nggak bisa pakai yang berat-berat, cuma mentok ke bronze. Trikonnya hard doang. Tikrop itu ada yang oke. Tikrop untuk Melore bagus banget pakai Tikrop harusnya. Ini giginya ganti pakai Frozen Vault. Tikroknya ganti ke Melore lah. Oh, masih pakai Traveler Clothes. Frozen Vault. Tikrop. Kita jual Tikropnya. Udah sih, gue bakalan simpan untuk item-itemnya sisa-sisanya. Balik lagi. Nah, ini kita quest sih, mau nggak mau, Pak. Bukannya gue nggak mau explore, cuma emang harus kesini dulu biar tahu ada update-update apa lagi gitu, ntar ke unlock beberapa tempat. Nah, ini siapa lagi nih? Oh, si Lian. Kido. Kenapa coba? The heck's going on with you, Lian? Don't play dumb. They said you're going home. How could you? You swore we'd become legends of the water together. Disangkanya pulang kampung.
balik terus nggak balik lagi ke sini. When the who said that? Going home? Who said that? Karin Emir, I heard. Well, it's news to me. Leanne's jumping to conclusions, as usual. Oh, kesimpulan. Jadi nggak dengar ceritanya awalnya. Wait, really? Nggak dengar ujungnya. No, I ain't leaving for good. It's just a mission. Emir can fill you in. Ooh, a new job. We should endeavor to give it our all. Our all. Inggris tuh membantu banget, Pak, buat gua ini, alah. Dengerin cerita kita. Save dulu. You need a save-nya di sini aja yang bentar yang kedua. Ini gua udah punya 3 slot. Party gua enggak akan rubah. Nah, ini nih kita right away. Tadi ini gear preparation, switch gear, change rune. Oh, jadi bisa switch di sini, bisa change di sini ya. Nah, sering-sering lah ada ya, tapi kalau di kota sih di luar sih udah aman ya. Ntar ini bronze armor gak ada yang pakai. Terus bronze helmet. Ntar yang ada di gudang apa nih? Bronze helmet lagi. Blast plate. Headband. Ini run gua simpen semua aja. Untuk ini reguler si telur nggak jelas soalnya. Oh bentar, si telur sih satu aja gua sisain. Ini bronze. Ini nggak ada filternya ya buat ngurutin. Harusnya ada sih. Bronze helmet. Beda-beda semua kan. Ini yang ini gua bawa aja. Yang hasil dari ini apa? Eoden Rising. Gak ada yang mesti gua rubah rune-nya sih. Gear preparation, change rune nih kayak si Noah. Kayaknya aman-aman aja. Rune of power buat damage. Thank you very much. Tar healing herb. Oh ya, ini yang healing beginian. Goods right? Healing herb. Tapi cukup sih healing herb 1, quality herb 1, increase 1. Anti venom revival harusnya cukup. See you again. Nah, ke sini nih, ke Simir bentar. Misi apa lagi nih? There you are, oh, great captain. It's Noah. Just Noah. Oh, great captain. I have a new mission for you. Already cleared it with Gar. You hail from the village of Kushiri, yes? Well, they've reported bandit trouble similar to Altverdin's. Okay. I would like you to investigate. Oh, well, well, well. Look who's piling on the work. Admit it, you think Noah's super talented. I think he's the one most familiar with the roads. Well, there you have it. I would imagine you'd leap at this chance. You must be wondering how your friends at home are doing, huh? Must be a pretty cool place.
suppose I haven't seen Lean in forever. Don't confuse this for a furlough. We've received all sorts of worrying reports, and I need you on your toes. Okay. Need I remind you about the Imperial Envoy? Now, decide who will be accompanying you. Noah Garlian. Udah. Ini udah paling terbaik kayaknya. Sebenarnya terbaik tuh si Giginianya ganti ke si Hugo sih. Hugo oke banget soalnya. Tapi gua tetap bakal pakai Lian juga sih. Masih oke untuk hero combo. Great, let's get going. Once Noah tells us where to go. Kashiri is northwest of here, on the far side of the mountains. There's a pass west of Alfreda. All the northwest here, on the far side of the mountain, there are pass west to Alfreda. A landslide was blocking the road recently, but it should be clear by now. Oh, ya kan tuh. Right. Malesin banget dia. Jadi emang harus ada yang kepaksa ngambil quest buat biar bisa explore juga. Oh, nggak mau. Ntar Noah bisa combo lagi sama yang lain gak ya? Senior iya, cuma sama si itu doang, sama si Lian doang. Harusnya nggak ada yang bisa kita apa-apaan lagi. Kita ke Mountain Pet in Northwest Edelweiss, ke gunung. Oh iya, yang kemarin nyari si Yume ya, kan itu nggak boleh lewat situ. Sekarang udah dibuka berarti. Ayo ayo ayo. Cutscene lagi. Oh. Alright, let's go embarrass Noah in front of his people. Our destination is northwest of here, through the mountains, west di of barat Alfreden. Oke. Okay. We'll be there in Noah time. Oh man, I'm good. On your feet, everyone. Time for a little jaunt through the mountains. Gua belum liatin untuk si ini sih. Eh, cutscene lagi nih. Bentar. What exactly are you implying, General Chapel? Periele, bos kita nih. Frankly, Countess Groom, it is the opinion of the Goldian Empire that these disturbances near our border are of your manufacture. That this disturbance dekat perbatasan kita. You want to pin that on me? Wow, this is clearly Duke's Aldrich talking. I learned about the bandits at the same time you did. The Dukes is deeply concerned by these attacks and will tolerate no threat to the Imperial people. Dari Empire nih, ini dua orang ini seragamnya biru. Spare me. What is he really after? The rune barrows? Or another foothold like Norsfaria to aid his invasion of the League? A wild accusation. We have witnesses who have seen members of the Eltis Vice Watch inside our borders, and if you refuse to extradite them, member watch. You'll bring troops onto our lands? You are the one inventing a pretext for invasion, no matter how you try to watch pretty it up. Kita tuh, pasukan kita. This is a search for raiders. No more and no less. Once they are found, we will withdraw our troops. You once have my they word. Are found, mau nyari. Do I know? How delightful. Berarti emang situasinya gawat kan, kemarin juga udah dikasih tahu. Even the most artless swindler would spin a more convincing lie. Bakal mulai perang harusnya.
Oke, kita sekarang tuh bakalan menuju ke barat dari si ya udah dikasih tahu sih ini lebih gampang ya. Oh ya, itu lihat ada perubahan untuk yang mancing, ikonnya udah ada tuh. Jadi lebih mudah kalau pengen mancing lagi tahu tempat. Ini nggak ada lagi tempat mancing baru, spot baru. Gak ada dah ini dekat sungai. Let's do this. Easy. Magical cutie missile. Evil must fall. That was pretty easy. Gak mau diam itu si Jijinia barongsai. Kayak tikus malah buntut begitu. Tapi kan lion dia. Bilangnya tuh lion-lion mulu sih. Wih. Analog gua. Okay. Sini ya. Ini satu-satunya tempat yang belum kita periksa sih soalnya. Where's the challenge? Let's. Magical missile. A big day for justice. Okay. Mountain Pet Homeworld. Nah, ini cutscene. Kemarin dijagain di sini ya. So, your village is on the other side of these mountains? Oh, mau pulang ke kampungnya si. The soldiers are gone. That must mean they cleared the landslide. Then let's get climbing. Kita save di yang pertama. Mountain Pet. Wih, zigzag banget ini. Tapi untung nggak terlalu banyak bercabang ya. Kesini dulu nih, ambil chest. Rune of Wine. Beda dengan yang kita punya dari hadiah namatin Ayuden Rising. Let's do this. Itu yang basicnya nih kayaknya tadi turunnya. Kita auto lagi aja lah. Bentar. Ini gua kalau musuh-musuhnya nggak kelihatan kayak elemen-elemennya ya. Wait, itu udah mulai nggak bisa dihajar one hit terus sekarang. Musuhnya mulai agak tebal dikit. Oke. Lumayan deras juga ya XP-nya. Ini ke yang pojok kanan dulu. Loh, apaan nih? Oh, maka oh kayaknya tangkapan buruan dah. Beruang tak apa itu food pokoknya ditulisnya simple but entah harusnya beer meat atau apa kayak ini gua pengen manual nyobain attack basic attack aja ini rune lens hero combo nggak bisa si giginiannya belum bisa gigina lian ajar lagi aja namanya Smelone. Nah, gua pengen nyoba pakai ini si magicnya. Fireball ada fireball ini ke satu enemy. Ini ke damage to one raw enemy sebaris. Fire God Sword ally damage bonus, gain ally fire damage bonus, boosting attack power for 3 turn. Sama kayak yang wine itu sih. Ini firewall aja nih. Nah, ini yang kita cari. Hajar. Let's.
Tau-tau tinggal cuma satu musuhnya. Oh enggak sih, ada dua. Oke, bagus ya. Lumayan lah. Jadi ada yang nyerangnya mungkin horizontal, serau, ada yang ke belakang mungkin. Jadi macam-macam lah. Ini berkelak-kelak. Tapi yang namanya juga naik gunung begini, Pak. Kalau dibilang dibikin lurus nanjak terus ya capek, mending berkelak-kelak gini. Lebih aman lah. Ini sendiri doang. Tapi MP-nya sih lumayan juga tadi ya. Di sini tuh mungkin lumayan tuh gara-gara MP kita tuh mana poin kita tuh masih dikit sih ya. Jadi kayak cuma terbatas dipakai 2-3 kali doang. Padahal kayak MP untuk satu skill magic 15 atau 30 tuh masih oke sih, harusnya masih normal. Tuh mid. Tadi food, sekarang mid. Wih. Jembatan nih. Sayang gak bisa diputer-puter. Ketemu lagi musuhnya. Masih sama musuhnya dong. Emang habitatnya ini kayak ayam tapi kakinya sama. Last one. That's what you get. Oke, Lian unlock, Francesca unlock, Gar unlock untuk si rune-nya ya itu tuh. Jadi kita bisa nambah rune. Eh itu chest. Nambah rune lagi. Ya tinggal udah di puncak, ini tinggal mundur ke bawah. Bentar, lebih ribet ke kanan kan? Untuk ngulang lagi, mending kita ke kanan dulu aja. Nanti kita naik lagi ke atas. Gak ada apa-apa. Oh, food doang. Let's do this. Belum, bukan, belum lihat SP-nya. Wah, nggak ada SP-nya pula. Si Gigina pengen nyobain ini hero combo-nya. Jadi gue manual aja berarti abis ini kalau ketemu musuh. Wah, ini ada di sini si Chase. Nah, kita balik lagi ke atas. Yang udah pasti harusnya ada Chase sebelah sini tuh nih, di pojok kiri. Let's get it done. Eh bentar, Giginian. Nah, hero kombonya udah ada nih. Kok belum bisa dipakai? Deal one enemy heavy fire damage cost. Itu ntar ada syaratnya harusnya. Mesti level berapa dulu atau gimana dah? Atau belum emang saatnya pakai si Gigina? Gigina lagi, Giginian mulu gue, Gigina. Soalnya kayak yang si Lian tadi kan, yang sebelum-sebelumnya tuh gue nggak bisa pakai hero combo-nya kan, baru sekarang bisanya. Gue mau pakai Yugo itu dipinjem, disimpan si armor begitunya. Semoga ada di desa kita tuh ada storage juga dah. Agak PR juga soalnya kalau harus ke Altiswear lagi. Altiswear. 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 Altiswear.
Kayaknya udah, ini kan kita pulang kampung hitungannya. Udah pulang kampung, balik lagi ke LT's Way. Baru kita bisa ambil sih untuk si barang-barang kita. Ini gak ada lagi chest. Ya, gak ada, kita balik lagi. Ini lebih simpel ke sini untuk balik laginya. Makanya gua lebih milih yang tadi yang kanan dulu. I just hate resorting to violence. Dibs on the last one. And stay the hell down. Goldnya pelit banget ya. 40-an doang dari tadi tuh. Wih, ini batu tidak lumrah. Gak ada yang isek, ah aku pengen pukul gitu biar jatuh, biar tidak ikonik lagi gitu. Gak ada orang iseng yang begitu. Gila, deras banget modunnya. Auto Let's lagi, always. How about this? Doesn't even count as exercise. Mas naik jadi 86. Gimana jumlah sih, jumlah musuhnya harusnya. Oke, ada chest lagi kah? Food semua nih. Tahu-tahu ini tuh food dari tempatnya si Noah buat musim dingin misalnya tuh. Kalau gini doang sih ntar makanan kita diambil gitu misalnya tuh. Kan berabe juga ribet. Any last words? Kita auto lagi. Let's. Here I come. Magical missile. That doesn't even count as exercise. Harusnya bentar lagi nyampe. Ah ya. Nih kayaknya ini bakal ada cutscene kayak gitu dan gua kayaknya bakalan stop dulu aja untuk gameplaynya di sini. Gua save yang kedua aja sih. Jadi ya segitu dulu aja mungkin untuk gameplay Ayoden Chronicle 100 Heroes kali ini. Untuk episode ini mungkin gak terlalu banyak ada boss battle atau apa-apa gitu mungkin. Soalnya di last episode-episode yang sebelumnya yang episode 4 itu gue sampai 2 jam banget kan. Jadi gue di sini itu cuma sejaman dan emang juga ini tuh bentar lagi ini bakal ada cutscene-cutscene gitu dan gue percaya bakalan agak panjang juga. Jadi ketimbang waktunya ini gue stop dulu aja di sini biar nyantai. Jadi kita fokus episode depan. Kita si Noah pulang kampung judulnya. Jadi ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like video. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye bye.